Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Eva di Monyet Kitchen. Pagi ini saya mau buat bakso ayam. Bahan-bahan yang dibutuhkan seperti di bawah ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol like pada channel saya ya, sehingga kalian bisa terus ikuti video-video saya selanjutnya. Dan ikuti video saya dari awal sampai akhir ya, jadi kalian tahu hasil akhirnya. Bahan-bahan yang harus kita siapkan pertama-tama di sini saya sudah siapkan 2 kilo daging dada ayam fillet. Ini saya buat untuk sekitar kurang lebih 10 porsi. Jadi di sini saya sudah siapkan 2 kilo ayam dada fillet. Kemudian di sini saya sudah siapkan 800 gram es batu. Kemudian di sini ada tepung tapioka. Tepung tapiokanya di sini saya pakai yang bagus, tepung sagu tani super. Ini saya siapkan kurang lebih 340 untuk 2 kilo daging. Kemudian di sini saya pakai garam kasar kurang lebih 8 sendok teh. Kemudian di sini ada gula pasir 3 sendok teh sama 1 sendok teh merica bubuk. Kemudian di sini saya sudah siapkan baking powder kurang lebih 5 sendok teh. Kemudian ada minyak wijen 1 sendok makan. Sedangkan untuk campuran ini setelah kita membuat baksonya, setelah jadi adonan baksonya baru kita campurin. Di sini ada bawang putih yang udah saya goreng kemudian saya tumbuk. Jadi tumbuk kasar seperti ini, jadi seperti ini. Kemudian di sini ada saya pakai juvi. Saya potong kecil-kecil, kemudian saya sangrai supaya wangi. Kemudian satu buah wortel diparut, pakai parutan keju, kemudian kita cincang halus. Kemudian di sini ada daun bawang, kita pakai daunnya aja untuk warna aja supaya jadi bagus, ada warna hijau, orange-nya. Kenapa? Oh ya, kenapa saya nggak mencampurkan bawang putih mentah ke dalam baksonya? Karena rasanya kurang enak. Kalau kita goreng dulu bawang putihnya, jadi dia lebih harum dan juga nggak merubah warnanya ya. Oke, sekarang kita mulai. Pertama-tama kita juga butuh food processor untuk menggiling dagingnya. Pertama kita nggak bisa angkat semua karena food processornya kecil, jadi kita bagi sekitar 4 sampai 3 atau 4 kali kita blendernya. Ini saya udah potong kotak-kotak kecil gini biar lebih gampang. Ini kita bagi 3 aja. Nanti baru kita jadiin satu aduknya. Oke. Jadi esnya 3. Oke. Ini kita blender dulu, baru kita masukin tepung sagunya. Kemudian kita masukkan tepung sagunya atau tepung tapiokanya. Juga. Kemudian garamnya, baking powdernya, kemudian kita lanjutkan filling. Kalau sudah rata seperti ini, kemudian bisa kita angkat.
dan kita lanjutkan sampai semua bahan baksonya habis. Kita masukkan semua sisa bahan. Kemudian yang gilingan terakhir yang baru kita masukkan merica. Gula. Banyak wijennya. Oke, sudah semuanya. Ini yang terakhir. Saya campurkan jadi satu. Oke, kalau sudah bisa kita masukkan semua sisa bahan. Dari bawang putih. Terus juhinya. Juhinya di sini saya siapkan kurang lebih 20 gram. Kemudian wortelnya, dan bawangnya. Di sini saya menggunakan tangan biar rata ngaduknya. Dan kalau ada sisa-sisa batu es seperti ini, kita buang aja. Enggak ada. Ada urat-urat daging juga kita buang aja. Karena kita mau bikin bakso ayam halus. Kalau sudah rata seperti ini, bisa langsung kita rebus. Sebelumnya kita didihkan air, setelah itu kita matikan, baru kita masukkan bakso, kita cetak baksonya. Nah, kita rendam dulu ke air. Dan kita hidupkan air. Setelah semuanya selesai kita cetak baksonya, kemudian kita nyalakan apinya, kemudian kita tunggu sampai mendidih dan baksonya matang ya. Baru kita sajikan dengan bahan-bahan tambahan untuk seperti taburannya dan garam untuk rasa dari kuahnya, kuah kaldunya. Kita tunggu sampai baksonya matang. Oke, kembali lagi bersama saya Eva di Monique Kitchen. Setelah kita menunggu dan bakso juga sudah matang, caranya kita mengetahui bakso itu sudah matang atau belum, itu apabila bakso sudah mengambang ke atas. Sekarang kita tinggal taruh garam dan juga merica bubuknya untuk perasanya aja. Kita masukkan garam dan merica bubuk. Ini secukupnya aja. Aja. Oke. Kemudian terakhirnya kita masukkan minyak wijen. Minyak wijen harus dimasukkan selalu terakhir supaya wanginya nggak hilang. Di sini saya sudah siapkan makaroni yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Kemudian wortel saya potong-potong seperti ini, saya sudah rebus juga terlebih dahulu. Dan juga kentang saya sudah rebus juga seperti ini. Sebelumnya, yang untuk taburannya di atasnya saya di sini sudah siapkan daun bawang dipotong halus seperti ini dan juga daun seledri dipotong halus seperti ini. Dan di sini kalau Anda punya bawang putih goreng dicincang kasar seperti ini kemudian digoreng. Kemudian kita tata di atas mangkuk. Seperti ini.
kita bisa ambil baksonya. Kemudian kita masukkan daun seledri, daun bawang, kemudian taburkan bawang putih goreng di atasnya. Oke, sup bakso ayam sudah siap untuk disajikan. Silakan mencoba di rumah. Jangan lupa klik subscribe dan tombol like pada channel saya. Dan terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.